Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak kongsikan tips ataupun cara untuk check TPS problem. So, sini ada dua method untuk check TPS. Sama ada kita menggunakan OBD2 sensor reader ataupun menggunakan multimeter. So, ini adalah sensor yang ada dekat motor korang. Ini adalah barang-barang yang aku akan gunakan untuk check TPS, multimeter, screwdriver, clip wire, jumper, dan pintu dom. So first kita akan cabut dulu wire connector ke TPS. Yang ni. Okay, sebab aku buka connector ni untuk check connection voltage ke TPS. Kebiasaan untuk kenderaan motor ataupun kereta akan ada satu signal, satu power dan grounding. So untuk motor RS ni dia ada 5 pin. So maknanya ada lagi 2 extra. So kita akan check dulu dia punya power voltage dengan menggunakan multimeter. So aku akan tunjukkan cara dia. So untuk wire jumper ni kita akan masukkan ke multimeter kita. Untuk test dekat connector dia. Dan yang warna hitam pula kita akan masuk ke grounding bateri. Okay, untuk check connection voltage dia, first kita akan pergi ke 20 volt dan onkan Swiss motor. So kita akan ambil pin yang pertama. So value dia adalah 3.98. Yang kedua 4.99. Yang ketiga 0.01. Yang keempat 0.01 ataupun 0. Dan yang kelima 4.98. So mana ada value tu, kita akan asingkan dulu. Dan untuk yang grounding kita akan check dengan menggunakan bunyi. So cara ni sikit sama, cuma bezakan 1, 2 dan 5. Bagian pin 4 ada terdapat bunyi, so maknanya itu adalah grounding untuk sensor. So maknanya kat sini kita tahu yang pin 3 adalah kita punya signal untuk TPS. So apa yang aku nak buat sekarang, aku akan masukkan balik connector ni dan aku akan cucuk pin telekung ni di nombor 3 dan
masukkan balik ke TPS. Dan aku akan klipkan klip wire ni pada multimeter, dan yang ini lagi satu akan pergi kepada pin yang aku letak dekat signal tadi. So untuk yang warna hitam pula, kita akan pergi ke bateri. So aku akan gunakan magnetic summon, setting ke 20 volt, on switch aku. So sini kita ada value dalam 0.46, ni close throttle. So bila kita pulas minyak, wide open throttle, so dia akan naik 4.36 volt. Ini sekali ya. Sebelum tu aku nak beritahu, motor ni memang ada masalah TPS bila aku buat wide open throttle. So dalam masa full press throttle, dia akan tak semput bila RPM tinggi. So sini aku akan tunjukkan value untuk voltage, dia akan sudden menurun dan kemudian dia akan naik balik. So bila 2 volt tadi, lepas tu dia akan tiba-tiba turun ke 1 volt, and then baru naik balik. So dengan cara ini kita boleh tahu apa masalah pada TPS kita, sama ada dia ok atau tak. Mungkin setengah motor dia mengalami low throttle. So kat sini boleh check jugalah dengan cara ni. So aku akan cuba test dengan TPS yang ok yang aku beli aftermarket. Akan tengok macam mana dia punya dari segi functionality ok ke tak. Untuk test yang kedua, aku akan gunakan TPS daripada ACK Racing. So kita akan buat test yang sama juga, tapi kita tak akan masuk ke throttle body. So sini kita akan perasan bila dia power, value untuk voltage dia adalah 0.04. So itu adalah standard value untuk normal TPS. Macam yang tadi, starting dia je dah 0.4 something. So itu tanda-tanda jadi TPS tu dah start problem lah. So kita akan buat wide open throttle.
sikit demi sikit. So dia mencapai voltage dalam 4.98, standard value 5 volt, plus minus, plus apa, plus apa, pasal pasal juga. So kita akan cuba balik. So masa kita open throttle tu, value voltage dia tak ada drop down. So tak ada macam tersakut macam tadi. Maksudnya dia naik 2 volt, tiba-tiba dia akan turun 1 volt, lalu dia baru naik balik. So sini aku just boleh cakap GPS standard aku memang ada problem. So memang wajib untuk aku tukar. Setakat ni aku tak jumpa ni cara untuk repair GPS ni. Tapi aku akan cuba buat eksperimen, ada boleh buat atau tak tu bergantung pada keadaan. So apa-apa pun, kalau korang rasa video ni ada bagi manfaat, sila tekan subscribe, like dan share. So sekejap lagi aku akan share dengan